Warga asing beragama Islam yang tinggal lebih tempoh di negara ini akan dibenarkan pulang ke negara asal untuk menyambut Aidilfitri bulan depan. Namun kebenaran yang diberikan bersyarat. Parti ini yang tidak mempunyai dokumen untuk pergi ke kedutaan dan pejabat pesuruhjaya masing-masing bagi memperolehi dokumen sementara untuk perjalanan mereka pulang ke negara masing-masing dan masuk kembali dengan cara sah. Artinya mereka mesti ada pasport untuk masuk kembali. Antara negara yang terbabit, Indonesia, Myanmar, Vietnam dan Bangladesh. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis berbuka puasa di Masjid Qura Bagan Datuh Perak malam tadi.